Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umat Islam di Kalimantan Selatan pada khususnya Kita seberataan mengetahui bahwasanya Umat Islam di Tanah Banjar ini Mulai bahari dididik oleh para alim ulama Untuk cinta para habaib Cinta pada duriat Nabi SAW Dan ini dilandasi oleh banyak nas-nas hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang memuliakan para habaib. Termasuk Rasulullah bersabda, "Arba'atun ana lahum syafi' yaumil qiyamah." Ada empat golongan kelak hari kiamat yang aku akan memberi syafaat atau aku akan memberi pertolongan pada mereka kata Nabi. Yang pertama ujar Nabi Al-Mukrim lidur yatimim ba'di orang yang menghormati memuliakan duriatku keturunanku setelah aku wafat. Yang kedua ujar Nabi wal lahum hawa orang-orang yang menunaikan menuntaskan hajat-hajat duriatku dan menolongi mereka. Yang ketiga wasai lahum fi umurihim yang ketiga orang yang dapat syafaat dari Nabi adalah orang-orang yang berupaya, berusaha untuk menolongi para duriat Nabi pada saat duriat Nabi tersebut dalam keadaan darurat ingin menyelesaikan satu masalah dan orang tersebut yang menyelesaikan masalah itu ini orang ketiga yang dapat syafaat dari Nabi. Yang keempat ujar Nabi al muhib lahum bi wa lisanihi orang yang mencintai duriatku dengan lisan dan hatinya tanah banjar atau kalimantan selatan pada khususnya begitu pula di luar kalsel umat islam ahlu sunnah wal jamaah sangat mencintai habaib sangat menghormati habaib kada sedikit para muhibbin itu Memuliakan para habaib Baik dengan memberi harta Atau dengan menikahkan putri mereka Dan sebagainya Di balik hal ini Ada orang-orang tertentu yang ingin Memanfaatkan keadaan Di balik umat Islam Yang memuliakan para habaib ini Ada orang-orang yang niatnya jahat Ada orang-orang Yang memanfaatkan keadaan ini Lalu Inya bekaku habib Lalu inya mengaku inya habib padahal bukan. Berbicara tentang ini sesuai dengan pengalaman kami dan ini hasil daripada tukar pendapat dengan para habaib Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Kami bertukar pendapat tentang apa aja ciri-ciri habib palsu agar umat Islam khususnya di tanah Banjar teredukasi dan bisa mengetahui indikasi-indikasi orang yang mengaku Habib ini ternyata palsu atau gadungan. Yang pertama, ciri-ciri Habib palsu yang pertama, dari zaman dahulu keluarganya kada dikenal sebagai Habaib. Masyarakat kampung pun tahu bahwa keluarganya lain Habaib. Tiba-tiba, inya mengaku Habib. Sedangkan abahnya, kainya, orang-orang yang bersosial dengan masyarakat kampungnya dari kai-kainya, abah-abahnya tidak dikenal dengan status mereka sebagai habaib. Cucunya tiba-tiba mengaku habib. Nah, ini ciri pertama. Yang kedua, habaib setempat, habaib yang asli, kada kenal dengan keluarganya, keluarga yang mengaku ini. Ini ciri kedua. Habaib yang asli kada kenal dengan keluarga yang mengaku ini. Tiba-tiba inya mengaku Habib sedangkan Habaib yang asli di tempat tersebut di desa itu contohnya kada kenal dengan orang itu. Itu ciri kedua. Yang ketiga keluarga besar dari kabilah yang inya kakui kada kenal dan kada mengakui orang tersebut dari kabilah kami. Contoh ada Habib palsu mengaku marganya Bahasyim. Tapi ternyata keluarga besar Bahasyim, ikatan keluarga mereka menolak dan kadang mengakui itu bukan keluarga kami. Itu tanda atau ciri ketiga bahwasanya ia adalah Habib Pasu. Yang keempat, ciri Habib Pasu yang keempat mengganti ngarannya, yang tadinya ngarannya tidak berbau ke Arab Arapan diganti jadi berbau ke Arab Arapan. Contoh, tadi namanya contohnya Ujang. Atau Dodi. Atau semacamnya. Nama-nama ajam. Setelah Bekaku Habib digantilah jadi Abdurrahman. Digantilah contoh dari jadi Muhammad. Diganti jadi Umar. Diganti jadi Abu Bakar. Tadinya ngarannya ngaran ajam. Ini ciri yang keempat. Bahkan terkadang ada yang ekstrim sampai KTP-nya diganti. Ditambah Sayyid dan sebagainya. Ciri kelima Habib Pasu. Berpakaian islami yang berlebihan. Bahkan Habib-Habib yang asli pun supan kadang memakai pakaian tersebut. Contoh, inya Habib palsu mengaku sebagai Habib padahal bukan. Pakai imamah, pakai jubah, warna-warni, pakai tongkat, kacamata hirang bahkan. Padahal bukan lulusan pesantren, bukan orang yang belajar di pesantren, membaca Al-Qurannya kada lancar, tapi pakaiannya kayak ulama. Yang Habib asli pun ke kadang supan memakai pakaian itu warna-warni pulang kadang nah ini ciri habib Pasu yang kelima yang keenam ciri habib Pasu yang keenam saat ditanyakan silsilah ditakuni silsilahnya bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai ke atas inya kadang mau menampayakan kadang mau menunjukkan silsilah tadi alasannya aku diamanahi datuku kada boleh ditampayakan atau alasannya ini sudah dari pada Tuan Bahari kami kada boleh menampayakan takutan sombong keramput karena dari silsilah akan ketahuan inya takutan ketahuan bahwa inya menyodok jalur orang lain kalau inya tampayakan silsilah tersebut adapun Habib Asli inya tidak akan merasa malu menampaikan silsilahnya karena dari situ akan ketahuan asli atau tidaknya ciri Habib Asli yang ketujuh berpindah-pindah marga berpindah-pindah kobilah pertama contoh mengaku Habib bangsanya apa Al-Kaf ketahuan bawa palsu ganti lagi jadi apa Asgaf ketahuan lagi jalur Asgaf yang disodoknya palsu ganti lagi jadi Al-Hasani nah ini kalau sudah ada ganti-ganti marga tanda kuat inya Habib palsu karena Habab yang asli terlahir dengan satu marga dan tidak mungkin berubah karena itu takdir dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri Habib Pasu yang kedelapan dan ini banyak mengaku dapat silsilah dari mimpi. Mengaku dapat silsilah dari orang alim yang ditamuinya dalam mimpi. Datang kepada Habib asli ulun bipai inguhnya inguh Habib kayaknya. Malam tadi ulun bermimpi ada orang berbaju saraba putih pakai rida hijau memadahkan cu ikam habib nasab ikam pulan bin pulan bin pulan bin pulan dan sebagainya ini tanda kuat habib palsu karena ilmu nasab bukan ilmu yang diperoleh dari dunia metafisika tapi itu ilmu yang dipelajari di lapangan penelusuran silsilah mata rantai keluarga kemudian Ciri Habib palsu yang kesembilan adalah berkumpul selalu sesama mereka antara Habib-Habib palsu. Jarang inya mau berkumpul dengan Habib yang asli karena bakal disariki, bakal dimarahi. Inya mengolah komunitas antar palsu satu sama lain. Inya membuat ikatan kerekatan antar mereka sesama palsu. Kemudian ciri Habib palsu yang selanjutnya yang ke adalah keluarga besar si palsu ini kai kainya nini niniknya pamannya atau dingsanak sanak abahnya dari bahari kada pernah kawin silang dengan habaib yang asli artinya kainya niniknya dangsanak sanak kainya dingsanak sanak nininya mulai bahari kada pernah kawin lawan habib dan syarifah karena mereka bukan Tiba-tiba si cucu bekaku Habib. Sedangkan ditelusuri sejarah keluarganya mulai bahari kada pernah kawin silang dengan habaib tempatan yang asli. Ini pun ciri habib palsu juga. Yang ke-11, ciri habib palsu yang ke-11. Susunan nama silsilahnya atau bin-binnya banyak menggunakan nama ajam, nama yang bukan Arab. Saya beri contoh. Siapa nama Habib ini? Habib palsu tadi. Namanya contohnya adalah Muhammad. Siapa abahnya? Abahnya Tirmizi. Siapa abah Tirmizi? Bin siapa? Bin Anang Ramli. Anang Anang Ramli bin siapa? Bin Tuh Kacil. Tuh Kacil bin siapa? Bin contohnya Dodi Iskandar. Bin siapa lagi? Kalau sudah empat ke atas rantai silsilahnya atau bahkan lima ke enam ada nama nama ajam, ini bukti kuat, indikasi kuat inya habib palsu. Kenapa? Karena habaib kalau sudah generasi tiga ke atas itu pasti pakai nama baku yang terulang-ulang. Abdullah, Salim, Abu Bakar, Umar, Hasan, Hussein, Alawi dan nama-nama yang ma'ruf di kalangan habaib lainnya. Jadi Habib Pasu yang ke-12 mengadakan sebuah makam dan diklaim itu adalah makam datunya. Tiba-tiba contohnya ada tumbukan tanah tumpukan tanah yang disebut dengan bahasa kita Balam Bika. Dipadakan itu adalah makam Habib Datuku. Habib Fulan bin Fulan wafat tahun 9 Hijriah. abad 9 Hijriah, mohon maaf. Itu adalah datu kami. Padahal Balam Bika Wara isinya adalah sarang samut. Nah ini salah satu cara menguatkan status dirinya sebagai Habib. Padahal abal-abal atau pasu. Mengada-adakan makam yang sebenarnya makam tersebut bisa jadi kosong isinya atau makam orang bahari yang orang tempatan sekitar makam kada tahu itu makam Habib tapi inya mengaras ini adalah makam Habib datuku. Itu ciri Habib Pasu yang ke-12. Yang ke-13. Ciri Habib Pasu mendekati Habib yang bujur yang sahih. Inya mendekati Habib yang sahih yang bujur kemudian foto bersama. Saat minta foto bersama kada bepadah inya Habib nya bapak ada muhibin minta foto bib lawan pian ba selfie foto bib lawan pian dapat foto tadi dicetaknya -nya di share-nya di medsos atau dicetak dipasang di dinding sebagai penguat baginya habib-habib ja akrab lawan aku artinya aku ini pun habib juga ujar si palsu tadi naudzubillah macam-macam yang ke-14 ciri habib palsu yang ke-14 mendekati habib asli yang polos agar dapat pengakuan dari Habib yang polos tadi, karena Habib yang asli tidak semuanya uh, kritis, ada yang polos baik hati, kemudian karakternya supel, husnudan terus lawan orang, datang orang, ulun Habib juga, oh inggi, masya Allah, Habib juga pian, ahlan masahlan, didatangi Habib polos kayak itu agar dapat pengakuan, bahkan di video dan sebagainya, oh ini Habib juga, padahal Inya aspal palsu. Habib polos tadi dijadikan alat aja untuk pengakuan dirinya sebagai Habib padahal abal-abal atau palsu. Jadi Habib palsu yang kelima belas selanjutnya mereka takutan lawan lembaga nasab habaib yang sah yaitu Rabithah Alawiyah atau ada lembaga lain yang juga sangat kredibel Naqabatul asyraf Mereka takutan dengan dua lembaga nasab ini. Kenapa? Karena akan terbuktikan kepalsuan nasab mereka kalau mereka datang ke dua lembaga ini. Inilah ciri-ciri habib palsu sesuai dengan uh, tukar pikiran kami antar banyak habaib ratusan di ikatan Alawien Borneo. Dan kita menghimbau juga kepada mereka-mereka yang mengaku sebagai habaib padahal ini paham dirinya bukan habib. Kita ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man da'a ila ghairi abihi wa ya'lam annahu ghairi abihi alaihi haram yang artinya sabda Nabi barang siapa yang mengklaim mengaku bukan kepada jalur ayahnya dan inya tahu bahwa itu bukan jalur abahnya bukan jalur datuk-datuknya maka haram baginya surga kata Nabi muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim artinya Sebanyak apapun harta yang ikam peroleh di dunia dengan ikam mengaku habib tadi, sebanyak sebanyak apapun perempuan yang ikam nikahi dengan status abal-abal ikam sebagai habib palsu, maka nikmat yang ikam dapat sesaat di dunia itu tidak ada apa-apa bandingannya dengan siksa yang menanti ikam hari kiamat tobatlah faljana jannatu alaih haram haram baginya surga kata Nabi saw. Di hadis yang lain Nabi bersabda, "La targhabu an abaikum faman an abihi fawa kufrun." Jangan kalian menolak ayah-ayah kalian. Jangan kalian tidak menerima akan siapa ayah-ayah kalian. Barang siapa yang menolak status ayah-ayahnya, contoh ayah-ayah ayahnya bukan habaib, inya seakan menolak lalu mengklaim aku adalah habib. Orang kaya ini fahwa kufrun. Tindakan tersebut, pengakuan tersebut, pemalsuan tersebut adalah bentuk kekufuran kata Nabi. Naudzubillah taala min Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya harap kepada para muhibbin dimanapun tolong di share sebanyak banyaknya agar menjadi edukasi dan pembelajaran bagi umat Islam khususnya di Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.